Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada hari ini. Kita akan belajar pendidikan Islam tahun 6 iaitu adab terhadap harta benda awam. Harta benda awam. Okey. Sebagaimana yang kita tahu, harta benda ataupun tempat awam adalah seperti berikut. Yang pertama, sebelah kanan atas sekali. Okey, kita tengok. Kita tengok apa tu? Tempat berhenti bas. Sekarang ni jarang dah ni. Zaman dulu ni ada tempat berhentian bas seperti mana yang kita tengok depan sekolah kita ada. Okey, bawah sekali. Siapa perasan sekolah siapa tu? Okey, ni adalah sekolah kita. Sekolah juga adalah harta benda ataupun tempat awam. Yang ketiga adalah masjid. Ni masjid di Turki. Yang keempat adalah hospital. Yang kelima adalah taman permainan kanak-kanak. Okey, kita tahu adalah itu adalah harta benda ataupun tempat awam. Yang seterusnya ada tong sampah kita semula. Biasa kita tengok. Dan yang terakhir adalah ni train, stesen kereta api. Ya, InsyaAllah tempat kita akan ada ERL. Okey, seterusnya. Adab terhadap harta benda awam. Okey, tengok apakah adab kita terhadap harta benda awam yang telah Islam telah gariskan. Okey. Yang pertama, menggunakan harta benda awam dengan cermat. Ni dulu ada pondok telefon menggunakan duit syiling. Sekolah kita pun ada. Ada yang telah rosak. Okey. Yang kedua, mematuhi peraturan yang ditetapkan. Kita patuh peraturan yang ditetapkan macam mana. Garis panduan tu kita kena baca dengan baik. Itu peraturan. Yang ketiga, bertimbang rasa terhadap pengguna lain. Okey, tengok contohnya. Sepatutnya itu adalah tempat letak kereta. Tetapi kita letak basikal. Tempat basikal, tempat letaklah tempat letak basikal. Jadi menyusahkan pengguna lain. Yang seterusnya, bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan. Okey, contohnya buku teks kita. Kita bertanggungjawab untuk sampul buku teks itu ataupun kita letak gam ke apa sebagainya supaya kita bertanggungjawab jika berlaku kerosakan. Dan yang terakhir, tidak membazir. Okey, contohnya di masjid lah ataupun di surau kita. Sebabnya ada yang membazir air. Itu adalah adab terhadap harta benda awam. Okey, kita tengok seterusnya cara menangani perbuatan merosakkan harta benda awam. Yang biru tu. Kita baca dulu. Yang pertama, memberikan pendidikan agama yang sempurna. Bila orang tahu dah, kita belajar agama ni, kita tak tahu macam mana nak tangani dan tidak merosakkan harta benda awam. Sekarang pun kita telah belajar ya. Yang kedua, menunjukkan contoh teladan yang baik. Kita sewajarnya menunjukkan contoh teladan yang baik. Contohnya orang dewasa, kita telah remaja. Tunjuk contoh yang baik kepada kanak-kanak. Okey, yang ketiga, memberikan nasihat dan teguran. Jika tengok contoh pergi masjid ataupun pergi ke mana-mana, tengok air tidak tertutup, boleh bagi nasihat kepada siapa yang buat tu dan teguran ya. Yang keempat, mengadakan kempen yang bersesuaian. Ada kempen-kempen yang boleh dibuat. Kerajaan pun boleh buat. Yang kelima, melakukan pengawasan terhadap harta benda awam. Okey, contohnya macam mana? Letak apa? Letak apa? CCTV dan sebagainya. Yang keenam, bersikap prihatin terhadap anggota masyarakat. Kita kena prihatin ya terhadap anggota masyarakat. Okey, seterusnya Ustazah nak baca akibat tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Macam mana kalau kita tidak amal ni, adab ni, dan kita terbelajar bertanggungjawab dan sebagainya ni. Okey, yang pertama, berlaku pembaziran. Jika kita tak belajar dan tidak amal, berlakulah pembaziran. Ini adalah amalan syaitan. Yang kedua, menyusahkan orang lain. Macam tadilah kita tengok basikal tu dia. Dia letak je tempat kereta. Itu menyusahkan orang lain. Yang ketiga,
banyak kemudahan awal rosak dan musnah. Bila banyak kemudahan awal rosak dan musnah, contohnya taman okey, contohnya kita tengok taman permainan. Banyak kerosakan yang tadi buat. Jadi ini menyebabkan ramai kanak-kanak tidak dapat bermain. Kita main tapi kita telah merosakkan, tak boleh eh. Dan yang keempat, masyarakat berpecah belah. Dan yang kelima, ekonomi negara terjejas. Itu adalah akibat tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Okey. Kita tengok soalan latihan. Okey, apakah soalan latihan ini? Kamu perlu tulis dalam buku latihan adab. Yang pertama, tuliskan 5 tempat atau harta benda awam yang kamu tahu. Yang kedua, apakah 3 cara menangani perbuatan merosakkan harta benda awam? Apakah 3 cara? Kita dah belajar tadi. Dan yang ketiga, tuliskan akibat tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Dan juga kita belajar dah sebentar tadi. Okey, itu sahaja hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.